Waduh, gawat nih Ipin, gawat. Hah? Kenapa Upin? Ada apa? Upin lupa kerjain PR nih Ipin. Waduh, gimana nih Ipin? Waduh, kita bakal dimarahin sama Cikgu Baldi nih. Apa? Emangnya ada PR matematikanya? Ada Ipin, ini Upin lupa kerjain PR-nya. Apa? Ipin juga gak kerjain PR ini. Waduh, gimana nih Upin? Gimana kalau kita kabur aja dari sekolah nih Upin? Oke lah Ipin, kita kabur aja yuk. Upin, Ipin, mana PR matematika kalian? Ha. Tidak. Sama Gamer Cupu Official, dan kali ini kita merebut lagi guys. Nah, di video kali ini menceritakan Upin dan Ipin lupa ngerjain PR matematika nih guys. Waduh, gawat nih ya. Kenapa kakak beradik bisa lupa semua nih ngerjain PR matematika nih guys? Dan ternyata Cikgu Baldi, guru matematikanya, udah nyuruh PR-nya dikumpulin nih guys. Waduh, gimana nih kalau cikgunya tahu si Upin sama Ipin gak ngerjain PR ya guys? Bakal dihukum nih guys. Ya udah deh kalau gitu kita langsung aja kabur guys, supaya kita nggak kena hukum ya guys. Sebelum mulai main gamenya, jangan lupa dikasih like dulu video ini, subscribe buat belum, dan buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, jangan lupa ya tinggalin komen di box komentar di bawah supaya Bang Cupu ngerti kalau kamu udah nonton video kali ini. Mantap. Oke Ipin, kita langsung aja kabur ini ya. Di sini ternyata cikgunya udah pasang penggaris banyak banget nih supaya murid-muridnya nggak bisa kabur nih Ipin. Oke, kalau gitu kita harus lompatin ini penggarisnya Ipin. Jangan sampai kita kena penggaris cikgunya nih ya, karena kita bakal celaka nih. Oke, ayo Ipin, kita kabur cepat-cepat dari tempat ini. Hati-hati Ipin, jangan sampai kena penggarisnya. Oke, sedikit lagi. Nice. Oke, kita mau kabur nih. Ayo Ipin. Oke, di sini ternyata ada jembatan pensil ini Ipin. Kita harus lewat jembatan pensilnya ini Ipin. Ayo Ipin, sini Ipin. Oke, kita mau lanjut lagi. Di sini ada penggarisnya. Kita loncatin aja nih Ipin. Oke, sedikit lagi Ipin. Oke Ipin, waduh si Ipin gak selamat guys. Ayo Ipin, Upin udah sampai di sini. Oke, kita tungguin si Ipin ya guys. Si Ipin belum lewat ini ya. Waduh, si Ipin jatuh guys. Hati-hati Ipin. Ayo Ipin, semangat Ipin. Jangan sampai kepleset jatuh lagi ya, karena itu jebakannya cukup berbahaya Ipin. Sedikit lagi Ipin, sedikit lagi. Yeay. Jangan lupa diinjak dulu save pointnya Ipin, supaya kita nggak ngulang jauh ya. Dan di sini ternyata ada buku warna-warni. Dan si Ipin terjatuh lagi nih. Waduh, si Ipin kayaknya belum sarapan ayam goreng ini guys. Jadi dia kepleset terus. Hati-hati Ipin. Di sini ada buku-bukunya dan si Ipin jatuh lagi guys. Aduh Ipin, ayo Ipin, jangan sampai lama-lama di sini Ipin. Nanti kita bisa ditangkap sama Cikgu Baldinya nih. Oke, kita lanjut lagi di sini ya. Kita lanjut lagi di sini. Hati-hati Ipin. Oke, kita berhasil lewat. Dan sekarang kita mau lanjut lagi di sini. Ada laser-laser warna-warni nih. Jangan sampai kita injak ini ya lasernya ya. Karena kalau kita injak lasernya, kita bakal celaka nih. Ayo Ipin, semangat Ipin. Kita lanjut ke sini. Oke, sedikit lagi nih Ipin. Wuh, di sini kecil banget ini. Bahaya banget ini Ipin. Hati-hati Ipin. Wuh, si Ipin gagal guys. Waduh, ini di sini emang kecil banget ya. Jangan sampai kena Ipin. Kalau kena, nanti kita balik lagi. Dan lama-lama nanti kita ditangkap sama Cikgu Baldinya nih Ipin. Oke, sedikit lagi. Wow, akhirnya si Ipin berhasil lewat juga. Kita mau lanjut lagi lewat jembatan penggaris ini ya. Hati-hati ya Ipin, jangan sampai kepleset ya, karena ini jembatannya kecil banget nih Ipin. Oke, kita ke sini, kita lanjut lagi ke sini. Dan di sini ada save point dan ada buku-buku jebakan bengeng. Tenang Ipin. Upin mau cek dulu ini mana jembatan yang benar ya. Oh, ini salah. Oke, ternyata yang biru Ipin. Oke, kita ke buku yang warna biru. Terus kita mau coba lagi ini.
kita coba lagi. Wow, ternyata buku yang warna biru lagi nih guys. Ternyata ini Cikgu Baldinya suka warna biru ya, mirip si Ipin ya, suka warna biru ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada apa ini? Di sini ada coklat. Wow, Upin Ipin suka coklat ini ya. Tapi kita jangan dimakan ini coklatnya ya. Mungkin aja ini merupakan jebakan dari Cikgu Baldinya nih. Kita lanjut lagi. Di sini ada buku-buku lagi. Jangan sampai kita jatuh ke bawah. Kalau kita jatuh ke bawah, kita suruh ngulang-ngulang lagi. Wow, sekarang di sini ada pensil-pensil raksasa nih ya. Kita nggak boleh kena nih Ipin. Hati-hati Ipin, kita jangan senggol pensilnya karena itu merupakan jebakan dari Cikgu Baldi. Kita lanjut lagi. Di sini ada bangku nih ya. Ternyata si Upin kepleset. Waduh, kita harus hati-hati nih, jangan sampai kita jatuh ya dari bangkunya karena kita mau kabur ini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini Ipin, tunggu Upin. Waduh, si Ipin ninggalin si Upin nih guys. Oke, kita cepat-cepat kabur. Kita kabur bareng-bareng nih Ipin. Kita loncat di sini, kita lanjut lagi ke sini. Wow, di sini ternyata masih ada bangku-bangku lagi nih Ipin. Oke, kita lompat-lompat di atas bangku nih ya. Kita loncat lagi ke sini, kita lanjut lagi ke sini. Sedikit lagi Upin. Nice. Wow, di sini ada gunting-gunting. Ini guntingnya banyak banget Ipin. Oke Ipin, kita harus loncat-loncat di atas gunting ini ya. Ternyata ini merupakan jebakan Ipin. Kita nggak bisa sembarangan lompat nih kayaknya ya. Kita harus pilih ini mana yang benar ini ya. Kita harus pilih nih. Kita coba yang kiri. Oke, ke kanan sini. Oke, kita ke kanan. Kita lompat lagi ke kiri. Oke, kita ke kiri, kita ke kanan. Oke, kita lanjut lagi di sini. Di sini Cikgu Baldinya marah nih Ipin. Waduh, kita harus cepat-cepat Ipin. Kita loncat aja sih. Waduh, loncatannya si Upin kurang jauh guys. Kita harus lompat di atas globe itu ya. Oke, kita lompatnya harus lebih jauh nih Upin. Oke, kita lompat ke sini. Kita lompat lagi ke sini. Jangan sampai kita kepleset ya. Kita harus pas banget ini lompat di atas globe-nya. Kita lanjut lagi. Di sini ada apa nih? Di sini ada minuman soda. Oke, jangan diminum ya karena kita pakai ini buat lewat ini karena ini merupakan jebakan nih Upin. Kita lompat lagi ke sini. Waduh, si Ipin mana nih? Waduh, si Ipin ninggalin Upin ini. Waduh, kita ditinggalin sama Ipin nih, guys. Oke, kalau gitu kita cepat-cepat ya. Kita mau nyusul. Di sini ternyata ada soal matematika nih Ipin. Waduh, 2 ditambah 10. Kayaknya 10 ya. Tapi kayaknya salah deh. Kita pilih 12 aja ya. Kita pilih 12 di sini. Terus di sini ada 2 tambah 10 lagi. Oke, kita pilih 12 lagi. Di sini ada 100 tambah 50. Berapa ya? 150 apa 134 ini? Kayaknya 150 nih Upin. Oke, kita pilih yang sini ya. Terus di sini, wow, di sini ada penjumlahan banyak banget ini. Kalau gitu kita pilih yang tengah aja ini. Dan kita lanjut lagi di sini. Ipin, Ipin. Oke Ipin, kita lanjut lagi di sini. Kayaknya kita harus perosotan di bawah sini nih. Wow, kita perosotan ini Ipin. Hati-hati Ipin. Wow, kita lompat di sini. Di sini ada save point, kita injak lagi nih Ipin. Terus kita mau lanjut lagi. Di sini ada buku-buku. Ini jebakan bukan ya? Coba kita coba ya. Di sini bukan jebakan nih. Oke, kita lompat ke buku merah sini Ipin. Sini Ipin. Sini Ipin. Oke, kita coba lagi nih buku yang benar. Ini buku yang mana ya? Kita harus lompat ke sini. Kita lompat ke sini Ipin. Ayo sini Ipin. Oke, kita lanjut lagi ke buku biru. Kita lanjut lagi ke buku merah. Ayo Ipin, sini Ipin. Oke, kita cepat-cepat mau kabur ini. Kita lanjut lagi ke buku kuning. Kita sampai juga di sepon selanjutnya ya. Wow, di sini ada Cikgu yang marah besar. Kita harus loncat ini. Di sini ada jebakan laser putih ini. Jangan sampai kena nih Ipin. Kita lompatin aja ya laser-lasernya. Waduh, si Ipin kena guys. Waduh, si Ipin ngulang lagi dari awal nih. Ayo Ipin, semangat Ipin.
Jangan sampai kena lasernya ya. Di sini lasernya memang kecil banget ini ya, karena cikgu Baldinya udah marah besar ini. Oke, kita lanjut ke sini. Kita sampai di save point. Wow, di sini banyak banget cikgu Baldinya. Waduh, ini cikgu Baldinya manggil anak buah banyak banget nih. Kita nggak boleh nyenggol ini ya. Kalau kita senggol, kita bakal ditangkap sama cikgu Baldinya nih. Oke, kita jangan sampai kena Ipin. Tungguin Upin, Ipin. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Wah, ternyata. Kenapa di sini ada cikgu Baldi lagi? Kita ke sini. Kita mau prosotan ke sini, Ipin. Ayo Ipin, kita prosotan ke bawah, Ipin. Oke, kita prosotan ke bawah. Ternyata kita berhasil kabur juga dari cikgu Baldinya, guys. Dan sekarang kita di mana nih? Kenapa di sini ada Granny-nya? Oh no, di sini ada Granny-nya. Oh, si Upin dibawa ke tempat Granny nih, guys. Oh no, ya udah deh guys, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan gamenya. Jangan lupa dikasih like video ini kalau kalian suka, subscribe buat Upin, dan kita bakal lanjutin lagi game-game yang lebih seru di video selanjutnya. Bye.